Jadi kalau saya melihatnya sebenarnya itu memang bukan bagian dari tugas MUI dan sebaiknya tidak. Jadi saya kira memang yang jadi soal dengan MUI adalah posisi lembaganya memang ambigu. Jadi sejak Orde Baru dia resminya berdiri sebagai organisasi independen, tidak lagi ditentukan oleh negara, tapi pada saat yang sama masih mendapatkan subsidi oleh negara. Jadi kalau saya melihatnya sebenarnya itu memang bukan bagian dari tugas MUI dan sebaiknya tidak, karena saya kira justru kewibawaan MUI justru bisa lebih kuat kalau bisa fokus pada hal-hal yang menjadi kewenangan keagamaan. Dan saya kira isu politik praktis, meskipun orang bisa berargumen bahwa itu bagian dari pembahasan agama, tapi saya kira justru rentan untuk dibelokkan dan sangat mudah menjatuhkan kewibawaan MUI.